Halo semua, Ismi Zipara, apa kabar? Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin Happy New Year dulu, walaupun sekarang udah akhir dari Januari. Di video kali ini aku akan membahas sesuatu yang beda, yaitu bukan tutorial, bukan review, tapi what's in my mailbox gitu. Jadi kadang-kadang brand ataupun beberapa, pokoknya ini beberapa brand itu suka ngirim aku produk-produk untuk aku coba. Nah, kali ini aku udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah ada beberapa package yang datang di rumah aku hari ini. Enggak hari ini sih, maksudnya bulan ini. Dan aku akan bareng-bareng sama kalian share apa aja sih yang aku dapat di bulan ini. Oke, kita start dari yang ini dulu deh. Ini dari Maybelline, misalnya Something from Maybelline. Pertama dari Maybelline, Icon. Ada 4 produk di dalamnya. Yang pertama ada eyeshadow, eyeshadow yang ini. Kemudian ada juga ini eyeliner. Aku bertahun-tahun sih sebenarnya pakai eyeliner dari Maybelline ini, karena selain gak mahal, ini juga cukup gampang diaplikasikan. Yang ketiga ada Maybelline Fashion Brow. Ini kayaknya untuk mascara eyebrow. Dan yang terakhir ada mascara Maybelline yang mahal gitu. Sama dari Maybelline, thank you Maybelline. Oke, box yang kedua. Box yang kedua aku akan buka. Oh ini, ini sebenarnya udah aku buka sih, cuman aku mau share ke kalian aja. Ini dari Kerastas. Ini dari Kerastas nih. Beberapa dari kalian kan tahu kalau aku tuh memiliki masalah rambut rontok gitu. Jadi parah banget kalau aku lagi keramas atau aku lagi sisiran tuh rontok itu banyak banget, sampai gimana ya, sampai enggak, sampai yang nakutin deh gitu, karena terlalu banyak gitu. Dan baik banget Kerastas, dia ngirimin aku produk ini, serinya ini untuk hair loss, untuk prevent dan supaya rambut aku gak terus rontok. Ini ada Bantimoliste, ini adalah shampoo-nya. Kemudian ini aku juga dikasih serum Initialis, ini serum. Ini kalau gak salah ini untuk future hair, jadi ini untuk memaintain supaya future hair aku tetap sehat. Dan yang paling maknyos sih ini nih, ini Aminexil. Ini tuh adalah apa ya, serum kali ya, yang berbentuk ampul, bentuknya kayak ampul suntikan gitu, yang setiap hari kita pakai di rambut kita, kemudian dipijat, dilakukan selama 42 hari. Ini jadi juga ampulnya ada 42. Jadi setiap hari aku habis keramas pakai si Kerastas yang ini, terusnya aku pas lagi udah dikeringin sama handuk, terus aku pakai ini, aku pijat-pijat gitu. Ini aku baru aku pakai satu ampul. Ini hari ini aku hari pertama aku coba, dan aku penasaran ini produknya ngaruh nggak sih sama aku, karena parah banget aku rontoknya. Soalnya aku sampai tiap hari marah-marah, soalnya rambut jadi di mana-mana. Oke, thank you banget Kerastas. Kemudian yang ketiga aku mau share dari ini, dari twlcosmetics.com, LA Girl. Ini belum aku buka ya, masih ada. Aku buka bareng. Jadi kemarin itu sempat ada, kok masalah sama alamat atau gimana, jadi pas mereka kirim nggak sampai ke aku. Ini kosong ya. Ini ada, aku dapat 2 glaze lip paint. Glaze lip paint yang pertama ini masih seri ini, Daring sama Pin Up. Ini masih di sale. Kemudian aku juga dapat, aku dapat concealernya. Ada 2 warna juga, ada yang tua dan ada yang muda. Kemudian aku dapat LA Girl Pro BB Cream High Definition Beauty Balm. Ini BB Cream. Kemudian ini yang ada di sini, kita buka.
Pertama ini ada eyeliner warna biru. Dan yang kemudian ada eyeliner lagi yang warna champagne. Kemudian ini ada eyeshadow-nya yang nude. Aku memang gimana ya, kalau perempuan tuh kayaknya gak pernah cukup gitu untuk punya satu warna nude. Jadi aku dilihat sih ini mirip sama Naked sih, Naked yang ketiga kayaknya deh, pink gitu. Eyeshadow. Kemudian ada lipstiknya ini yang cream lipstick yang Forbidden Love. Kemudian ada juga ini ada setting powder, warnanya kayaknya putih. Ada nudes, ada body cream, ada concealer, ada banyak banget. Thank you LA Girl, thank you TWL Cosmetics untuk kiriman barangnya. Aku akan coba untuk bikin look dengan si LA Girl products ini, kayaknya sih seru nih. Okay, next ada Your Neighborhood Dress Without a Diamond Smile. Ini ada postcardnya, kemudian ini ada kotaknya. Kotaknya bentuknya diamond. Kalau kita buka, dia ada close up yang paling baru diamond. Kalau menurut aku sih bentuknya beda sih ya dari pasta gigi yang lain. Facial wash itu warnanya biru. Wanginya juga kencang banget, enak sih, seger gitu. Jadi kalau kita mau, katanya sih ini bisa bikin gigi putih gitu kalau kita pakai secara rutin. Dan ini juga dapat leontin, maksudnya ini USB sih. Thank you ya, close up dari Unilever ya, kosongnya Unilever. Next, aku ada Inspire. Ini dari Encore. Encore itu adalah salah satu store favorit aku. Encore itu dia menjual berbagai macam perintilan sih soalnya. Mulai dari CD, dari sarung bantal, dari hiasan rumah. Dan dia terletak di Kota Kasablanka, salah satunya di Kota Kasablanka di atas gitu, di atas. Dan dia juga jual berbagai macam apa ya, CD-CD sermon sih. Kalau yang pengen denger kayak khotbah-khotbah, terus lagu-lagu apa ya, kayak Hillsong, itu dijual di sana. Hiasan rumah. Kebetulan aku baru pindah rumah, baru sebulan kali ya aku pindah rumah. Jadi penampilan kayak gitu lumayan banget. Home sweet home. Warnanya merah pas. Ini cocok taruh di sini. Kemudian ada juga temporary tattoo yang love. Kemudian ada juga gelang yang kecil gitu. Aku taruh di meja sih nanti, kayak ini home ini. Thank you Encore.